Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, selamat berpuasa. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita berada di dalam bulan Ramadan. Dan dah beberapa hari yang berlalu dah sudah. Mudah-mudahan kita punya Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari di dalam bulan Ramadan, di dalam suasana circuit breaker, bermacam-macam perkara berlaku dan bermacam-macam perkara yang boleh menguji keimanan, kesabaran seseorang tersebut. Jadi apa kita sebagai seorang Muslim yang kita boleh buat dalam masa berpuasa ini, dalam suasana seketika? Antaranya kita boleh buat adalah dengan meningkatkan amal-amal kita yang walaupun rasa macam kecil, tetapi kita lakukan dengan istiqamah, kerana Allah SWT dah janjikan dalam salah satu daripada hadis Nabi SAW, di mana kalau kiranya seseorang tersebut melakukan amal yang kecil, Allah SWT akan memperlipat kali gandakan dengan jumlah yang besar. Kemudian Allah juga janji dalam hadis yang sama, di mana ada dua kebaikan bagi orang yang berpuasa, iaitu apabila dia berbuka puasa dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Dan pahala puasa ini Allah sendiri yang berikan, maknanya special. Puasa ini special bagi Allah SWT kepada orang yang melakukan ibadah tersebut dengan bersungguh-sungguh dengan istiqamah. Dalam arti kata yang lain, berpuasa di bulan Ramadan ini sangat besar pahalanya, maka kita jangan merosakkanlah ataupun jangan kita mensia-siakannya. Buatlah amal yang baik, kata-kata yang baik, mengaji Quran, melakukan solat tarawih bersama keluarga. Sekarang kita dah tak dapat pergi masjid buat sementara waktu, jadi ambil kesempatan ini untuk melakukan solat tarawih di rumah, dan bertanyalah kepada asatizah bagaimana nak melakukannya kalau kita terlupa. Dan kurangkan daripada kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang sekarang ni kita dah tak bertemu, dah tak social sangat, tetapi kita bermedia sosial, jadi banyak menggunakan jari jemari. Kita boleh kurangkan menaik perkara-perkara yang tidak baik di media sosial. Malah kita terus menerus mengatakan dan mengungkapkan nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah, ataupun kita forward video-video yang ada di luar sana. Seperti beberapa asatizah di Singapura dan mungkin juga di Masjid Ahmad Ibrahim, kita ada beberapa video-video yang mungkin bermanfaat. Forwardkan video-video tersebut yang bermanfaat supaya orang lain pun mendapat manfaat tersebut. Daripada kita forward benda yang tak pasti dan sebagainya, ataupun yang boleh menyebabkan kebencian, kemarahan, lebih baik kita menyebarkan keamanan. Banyak informasi yang kita boleh kasih, ataupun kita teks diri kata-kata semangat kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin menghadapi pelbagai macam dugaan di bulan Ramadan. Cubaan Allah SWT berikan kepada seseorang berbeza antara satu dengan yang lain, tetapi ketahuilah bahawa cubaan yang Allah SWT berikan bukanlah satu kezaliman. Sebab Allah Maha mengetahui seseorang tersebut mampu untuk mengatasinya, kerana Allah memberikan cubaan tersebut mengikut level dia yang boleh mengatasi. Kalau dia tu, seseorang tu yang menerima cabaran tu, mendampingkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan dapat mengatasinya. Jadi kalau kita tengok pada bulan Ramadan ini, ujian Allah Taala berikan, walaupun kita tahu daripada beberapa hadis Nabi SAW menyatakan bahawa pada bulan Ramadan syaitan ataupun jin dibelenggu, betul. Tetapi Allah sengaja memberikan cubaan untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah SWT. Bulan Ramadan paling mudah mendapat pahala yang banyak, jadi Allah berikan cabaran, ujian. Jika seseorang tersebut mampu mengatasinya, dilipat kali gantikan pahalanya di bulan Ramadan. Masya Allah, keluar di bulan Ramadan orang tersebut kaya dengan pahala. Jadi jangan kita mensia-siakan. Jadi kalau pada bulan Ramadan tersebut kita nampak orang yang susah, kita bantu. Jangan menjadi seseorang yang menghalang kebaikan. Kalau kita sendiri yang mengalami kesusahan tersebut, kita berdoa dan merayu, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan hati kita. Dan ini sebenarnya dia saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain tau. Maka dengan sebab demikian, ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam surah Al-Asr, kan Allah Taala kata wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berpesan-pesan kepada kebenaran
dan saling berpesan-pesan kepada kesabaran. Ya, benar dengan sabar ni dia berkait antara satu dengan lain. Sebab kalau ada, kalau seseorang tersebut hendak melakukan sesuatu yang benar, Allah akan uji dan meningkatkan darjatnya, maka ujian tersebut memerlukan kesabaran. Maka ini dua ni dia selalu get along, dia selalu bersama-sama. Oleh yang demikian, jika kiranya kita nampak seseorang tersebut sedang mengalami ataupun sedang menerima musibah, apa yang kita boleh buat? Sama ada kita bantunya daripada sudut sokongan fizikal ataupun monetary. Maknanya yalah, kalau ada masalah macam ini, kita boleh lakukan, kita sendiri yang turun, ataupun kita berikan kewangan yang mana kita mampulah. Tapi ada di kalangan kita yang tak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi apa yang dia boleh membantu ataupun apa yang dia boleh lakukan adalah memberikan sokongan daripada sudut moral dengan memperingatkan kepada orang yang menerima ujian tersebut supaya bersabar. Kadang-kadang orang akan bertanya, apa je cakap sabar, senanglah kau cakap sabar je, sabarlah, senang cakap sabar, tapi aku ni sedang mengalaminya, senang je cakap sabar. Maka dengan sebab demikianlah pesanan untuk sabar itu sangat perlu. Bila seseorang tersebut sedang menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kadangkala perasaannya begitu bergelojak. Betul ke? Bergejolak. Bergelojak ke bergejolak? Saya tak tahulah. Bergejolak. Bergejolak. Bergelojak benda. Bergejolak. Jadi bila perasaan dia dah macam gitu, maka dia perlukan sokongan daripada orang untuk sentiasa mengingatkan. Maka Allah pesan dengan ayat Quran tadi, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, berikanlah pesanan kebenaran dan pesanan kesabaran. Orang yang buat sabarlah, bukan buat kosong, dia melakukannya dengan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut yang sedang menerima ujian, menerima pula pesanan kesabaran dan tak boleh terima, makna dia menolak bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah membantu seseorang tersebut daripada pelbagai sudut. Kadangkala perpuk ada peluang, kadangkala perpuk semua masalah habis, kadangkala Allah hantar seseorang berikan peringatan kepadanya untuk tenangkan jiwa dan bersabar, dan kemudian akan datang pula bantuan daripada sudut yang dia tidak mengetahui. Maka dengan demikian, bila kita menerima pesanan untuk bersabar, terimalah dan bersabarlah dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala ada kata lagi di dalam Quran, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita sedang menerima masalah, orang lain datang berikan peringatan kepada kita. Maka kalau kita beriman, insya-Allah kita mengambil peringatan tersebut dan kita akan mengambil manfaat daripadanya. Maka seringlah bersabar kerana itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rasa macam itu, logiknya memanglah, alah senanglah cakap sabar, aku ni tengah ada masalah ni, kau senang je cakap sabar, tolonglah kan. Kadang-kadang macam gitu kan. Itu tak dinafikan, saya pun kadang-kadang macam pernah gitu rasa dulu. Orang cakap alah senanglah cakap, saya pun pernah rasa juga macam tu. Tapi bila kita tenangkan jiwa kita, tenang sekejap, itu sebenarnya Allah Ta'ala ingatkan, pesan kat kita, menerusi orang itu supaya kita relax, sabar dan dampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi bulan Ramadan, apa peluang yang kita ada? Apa peluang kita boleh buat? Solat malam, bermunajat, bertaubat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah, minta dengan Allah. Dah minta dengan manusia, dah berusaha, dah buat macam-macam, tapi jangan lupa minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Lagi-lagi manalah tahu waktu kita tengah minta tu kena pula tu Lailatul Qadar. Alamak, 1000 bulan punya pahala, masya-Allah. Untung kan, dengan sebab satu orang ni dia mengingatkan kepada teman dia, sabarlah. Kita pun dengar, kita pun sabar, kita pun doa pada Allah, kena malam Lailatul Qadar. Oi, untung orang tu, masya-Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak pesanan kita pada hari ini pada bulan Ramadan. Jika kita menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, terima dengan kuat,
terima dengan sabar dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim dan Allah membantu orang yang sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang lain pula menerima ujian daripada sudut kesenangan. Kesenangan pun ujian juga eh. Dia mendapat kesenangan dalam kehidupan dia. Senang itu, senang sini, senang minta dapat, minta dapat duit banyak. Senang cerita dia tak merasalah kesusahan orang, susah senang apa dia tak rasa langsung. Itu ujian. Tapi bila dia mendapat ke tempat sedemikian rupa, jangan sesekali merendah-rendahkan sesiapa. Jangan sesekali meninggalkan orang yang meminta bantuan. Jangan sesekali kita melakukan sesuatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kerana nikmat yang Allah Taala berikan itu kadang-kala boleh jadi satu peringatan. Allah Taala kasih degil juga, tak nak syukur, tak nak buat kebaikan, tak nak itu, tak nak ini kan. Semua sombong pula tu kan. Pam Allah Taala tarik. Itu yang kita tak mahu. Jadi ujian kesenangan itu adalah ujian. Gunakan kesenangan tersebut. Tengok siapa yang susah, bantu. Tengok siapa yang tak boleh nak gini-gini, kita tolong. Apa yang kita boleh buat? Dan gunakanlah kata-kata yang baik. Keluarkanlah kata-kata yang mulia. Berikanlah sokongan yang apa yang kuat, sokongan moral, eh? Sokongan moral, sokongan doa. Doakan kebaikan. Doakan kepada dia semoga Allah berikan seperti mana Allah berikan kepada kita. Jadi begitulah dia insya-Allah sembang pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ianya ada manfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang baik ataupun kesilapan, maka ampunkanlah. Itu adalah daripada kesilapan dan kesalahan sendiri. Dan kalau kiranya ada yang baik, maka laksanakanlah, manfaatkanlah. Kerana itulah tujuan utama sesi pada hari ini insyaAllah. Dan pesanan ini sebenarnya untuk diri sendiri juga, supaya terus berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.